Bila Nabi kata betul tak pakcik? Kan? Pakcik kata gitu kan dekat makcik kan? Pakcik kata kalau aku apa-apa berlaku nanti, jangan bimbang. Ni duit untuk anak-anak kita ada. Semua ada laka dah. Untuk kelas tuition, untuk van dah, apa benda semua ada laka dah. Apa kata Abbas? Terdiam dia. Dia kata, kau tahu mana wahai Muhammad? Kau tahu mana? Nabi kata, Allah bagi tahu dekat aku. Haa, kan? الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا ورزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فردره إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمد لله بشكر kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Insyaallah kita akan sambung balik kuliah kita pada malam ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kita pada malam ini masih lagi tentang pakcik Nabi SAW, Sayyiduna Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi pada pertemuan lepas ana ada cerita pakcik Nabi ni Al-Abbas, dia dengan Nabi tak jauh mana beza umur, dan beliau ni orang yang menyayangi Nabi SAW. Tetapi ditarikan Allah, beliau dipaksa untuk menyertai tentera-tentera Quraisy dalam peperangan Badar. Jadi dalam peperangan Badar tu, pakcik Nabi kena tawan, Al-Abbas kena tawan. Bila dia kena tawan, dalam sirah kata, Nabi SAW dengar bunyi orang menangis. Dalam ramai-ramai tawanan ni, ada bunyi orang menangis. Nabi kata, suara siapa tu? Orang kata, suara Abbas. Eh, pakcik aku tu, Nabi kata. Kenapa macam tu? Kenapa? Apa pasal korang buat apa kat dia? Dia kena tawan kan? Dia kata, pasal sahabat Nabi ni ikat tangan Abbas tu kuat-kuat, tak nak bagi lari. Tawanan biasalah kan? Kena ikat sampai tak berjalan, darah dia kot. Jadi, faqala rajul, ana akhar, ana arkhaytu withaqahu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فافعل مثل ذلك في الأسرى كلهم. Maka Nabi kata dekat sahabat ni, leraikan ikatan tu ataupun longgarkan ikatan tu kepada Abbas dan semua tawanan-tawanan perang yang lain. Mana bukan pakcik Nabi seorang aje. Nanti ada pula orang kata orang mentang-mentang pakcik dia orang lain. Ha kan? Maka Nabi kata semua tawanan longgarkan ikatan mereka. Kemudian disambungkan dikatakan kat sini, summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala ya'khudhu min al-asra al-fida' falamma utiya lahu bi'ammihi ja'ala al-Abbas ya'tadhiru lahu bi anna lahu wa bi anna la ma la 'indahu. Bila time nak bebaskan tawanan-tawanan ni kena bayar wang tebusan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Abbas, kalau pakcik nak dibebaskan boleh, pakcik kena bayar wang tebusan. Apa kata Abbas, wahai Muhammad, kesianlah dekat aku. Aku ni mana ada duit. Pakcik kau ni sengkit. Ha, Abbas kata, ya, dia tak ada duit. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, fa ainal malu alladhi wada'tahu inda zawjatika ummil fadl wa qulta laha in usibtu falil fadli kadha wa li abdillahi kadha wa li ubaidillahi kadha. Nabi kata, ya ke pakcik tak ada duit? Iya, tak ada duit. Confirm, confirm.
Pakcik ingat tak pada malam tu? Haa, tiba-tiba Nabi pecahkan rahsia. Sebelum pakcik datang pergi perang, pakcik kata apa dekat makcik, isteri pakcik tu lah, makcik kan. Apa pakcik kata? Kepada isteri, isteri Abbas nama Ummul Fadl, mana makcik Nabi lah, makcik Sabit orang panggil. Apa kata Abbas? Wahai isteri ku Ummul Fadl, kalau ditakdirkan Allah apa-apa berlaku dekat abang dalam perang nanti, kot mati ke, kena tawan ke, apalah kot-kot berlaku, awak jangan bimbang. Duit untuk anak-anak semua dah cukup dah. Kan, untuk anak yang sulung, Fadl banyak ni, Abdullah banyak ni, Ubaidillah banyak ni. Ada belaka duit dah. Maknanya memang ada duit lah Abbas. Tu bukan tak ada. Dia orang berniaga. Fabuhital Abbasu lianna zalika amrun lam yattali' alaihi ahadun abadan illa Allah. Bila Nabi kata betul tak pakcik? Kan pakcik kata gitu kan dekat makcik kan? Pakcik kata kalau aku apa-apa berlaku nanti, jangan bimbang, ni duit untuk anak-anak kita ada. Semua ada belaka dah. Untuk kelas tuition, untuk van dah, apa benda semua ada belaka dah. Apa kata Abbas? Terdiam dia. Dia kata, kau tahu mana wahai Muhammad, kau tahu mana? Nabi kata, Allah bagi tahu dekat aku. Haa, kan? Wa fi yawmi Uhudin, di dalam peperangan Uhud, Abul Abbas bin Abdul Muttalib ayakhruja ma'al musyrikin liqitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bal innahu arsala yukhbirhu bi azmi Quraisy 'ala al-khuruj ilayhi. Pada peperangan Uhud, Al-Abbas dipaksa sekali lagi untuk bersama dengan tentera Quraisy berperang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abbas kata, tak, aku dah janji dengan Muhammad, aku takkan lawan dia. Dia dah bebaskan aku, aku takkan pergi buat kali kedua. Kalau aku pergi buat kali kedua, memang aku cek nahas. Habis apa peranan Abbas? Dia menghantar spy daripada Mekah ke Madinah untuk bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya orang Quraisy akan serang Madinah. Fakana lidzalika atharun kabirun fi isti'dadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ta'ahubihim liliqa'il adu. Kerana peranan Abbas itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bersiap sedia berhadapan dengan tentera di medan Uhud. Ini peranan Abbas ketika di Makkah. Madad ishruna sanatan ala da'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amhu al-Abbas la yazalu ala syirki. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tahu-tahu berapa lama dah Nabi berdakwah? Dah 20 tahun Nabi berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Abbas masih lagi kufur, tak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun anak saudara berkempen, pakcik buat dek, tak buka, tak, hati tak terbuka lagi nak kata macam mana. Wa fi dhati yaum, satu hari, jalasa al-Abbas ma'a zawjihi Ummul Fadl yu'addidani syama'ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-karimah wa yadhkurani sifati an-nabila wa yasta'iddan قصه معرفه المال الذي اودعه معها في نجوه من الناس جميعا. Satu hari Abbas ni duduk dengan isterinya Ummul Fadl, bersembang, bercakap, cerita tentang anak saudara dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita pasal Muhammad ni orangnya baik, orangnya pemaaf, orangnya amanah, orangnya bercakap benar, orangnya tak pernah mungkir janji. Duk cerita sampailah dia terkenang cerita. Awak ingat lagi tak cerita yang saya kata dekat awak, kalau apa-apa hal berlaku pada saya dalam peperangan Badar nanti, duit semua dah siap berlaku untuk anak-anak kita. Ingat lagi tak? Oh lah bang, ingat bang. Pelik kan? Orang lain tak tahu cerita tu. Kita dua je. Anak kita pun tak tahu. Tapi macam mana Muhammad yang jauh dekat Madinah, 500 km boleh tahu cerita tu? Fama labitha an wajada nafsahu yaqulu li zawjihi, ma baluna ya Ummul Fadl malana la nuslim. Tiba-tiba Abbas kata, wahai Ummul Fadl, kenapa kita tak beriman dengan Muhammad ya? Kenapa kita masih tak beriman dengan, kenapa? Fahashat Ummul Fadl li kalimatihi hadhi wa bashat
وَكَأَنَّمَا كَانَتْ تَنْتَظِرُ مِنْهُ أَنْ يَكُولَ ذَلِكَ. Bila Abbas tanya gitu ke Ummul Fadl, kenapa kita tak beriman dengan Muhammad ni? Sepatut kita ni dah lama beriman. Kita ni pakcik dia, waktu makcik dia bukan orang lain pun. Saudara mara kita ni. Bila dia kata macam tu, Ummul Fadl, isteri kepada Abbas, terus tersenyum. Seakan-akan, dia dah lama tunggu suami dia cakap benda tu. Last-last, suami pun cakap. وَفِي سَعَةٍ مَعْدُودَةٍ. Tapi yang anda pernah baca sejarah, Ummul Fadl ni dah lama beriman pada Nabi, tapi senyap-senyap dia tak khabar ke laki dia. Takut laki mengamuk. Buat senyap-senyap kan. Underground lah. Dia dengan adik perempuan dia lebih awal beriman. Fi sa'atin ma'dudatin kana al-Abbas bin Abdul Muttalib qad a'adda rahilataini lahu wa li zawjihi wa madaya ma'an nahwa al-madinati muhajirina ila Allah wa rasulih. Dalam tempoh tak dan beberapa jam, Al-Abbas pun menyediakan dua kenderaan, dua ekor unta, dia dan isterinya, dan kedua-duanya bergerak menuju ke Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhijrah kepada Allah dan rasulnya alaihi wasallatu wasallam. Walamma balagha al-Abbas wa zawjuhu al-Jahfah, apabila Nabi sallallahu, apabila Abbas sampai ke sebuah lokasi, dia dengan isteri dia sampai dekat sebuah lokasi, setengah dibaca dengan Juhfah, setengah baca dengan Jahfah. Dia kata Juhfah ni makanun ala tariq baina Makkah wal Madinah yub'in an Makkah arba'a aw arba'a marahil. Juhfah sebuah lokasi yang terletak di luar kota Makkah, sejauh 4 marhalah daripada kota Makkah. Fuji'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakudu jaishan jarraran li fathi Makkah. Lebih kurang berada di beberapa ratus kilometer di luar kota Makkah, tiba-tiba Al-Abbas dan isterinya dikejutkan dengan dia nampak apa benda tu, ramai sangat, siapa tu? Tengok-tengok ada satu pasukan tentera sedang mara menuju ke Makkah. Tengok punya tengok, tentera siapa? Tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedang dalam perjalanan untuk menawan kota Makkah. Mana peristiwa ni bila? Tahun 8 Hijrah. Wa fuji'a bihi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan faqad kana liqa'an ala ghairi mi'adin. Nabi pun terperanjat juga. Dua terperanjat. Nabi terperanjat, pakcik pun terperanjat. Wa badara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammahu qailan. Maka Nabi pun pergi ke pakcik dia, Nabi tanya, "Mallazi aqdamaka ya am?" Pakcik, apa cerita pakcik? Kenapa pakcik datang? Pakcik nak ke mana ni kan? Kami nak ke Mekah, pakcik nak ke mana? Apa kata Abbas? Ar-raghbatu fillahi wa rasulihi. Pakcik datang sebenarnya pakcik nak berhijrah ke Madinah, nak beriman kepada Allah dan rasulnya. Wa a'lana huwa wa zawjatuhu kalimatal haqq wa dakhala fi dinillah. Maka kedua-duanya, Al-Abbas dan isterinya Ummul Fadl, mengucap kalimah syahadah dan masuk dalam agama Islam. Ba'da tuli jumuhin, setelah lebih kurang 20 tahun ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Walau bagaimanapun yang anda sebutkan tadi, anda pernah baca sejarah yang mengatakan Ummul Fadl ni lebih awal beriman tapi senyap-senyap aja. Fama in sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amahu yashhad alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah hatafadad dumu'ul farahi min aynahi wa qala hijratuka ya ammi akhiru hijratin kama anna nubuwati akhiru nubuwatin. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar pakcik dia mengucap, Nabi menangis, mengalir mata Nabi. Tak sangka kan, ialah seronoklah pasal pakcik. Nabi kan ada dua orang pakcik, ada empat orang pakcik yang masa Nabi hidup. Dua beriman, dua lagi tak beriman. Yang beriman siapa dia? Hamzah dengan Al-Abbas. Hamzah dah syahid dalam perang Uhud. Abbas ada hidup lagi. Lagi dua, Abu Lahab dan juga Abu Talib. Dua-dua mati dalam keadaan tak beriman pada Allah. Cuma bezanya, Abu Lahab dilaknat oleh Allah Ta'ala dalam Quran, dimaki oleh Allah dalam Al-Quran. Abu Talib diazab dengan seringan-ringan azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maka bila Nabi tengok pakcik dia beriman, mengalir mata Nabi, seronok Nabi. Nabi berkata apa? Pakcik, hijrah pakcik ni merupakan hijrah yang terakhir di kalangan para sahabat Nabi. Maknanya dalam ramai-ramai sahabat Nabi, beribu-ribu-ribu sahabat Nabi ni, orang yang paling last sekali berhijrah siapa dia? Abbas. Orang yang mula-mula berhijrah suami isteri siapa dia? Ingat lagi? Tak ingat? Makan semut apa kau ni? Abu Salamah dan isterinya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Itulah mula-mula berhijrah. Yang last sekali Abbas dan isterinya. Nabi kata apa? Wahai pakcik, pakcik ni kira penutup hijrah lah. Lepas pada ni tak adalah. Sebab lepas pada ni Nabi akan masuk ke Mekah, Nabi akan menguasai Mekah. Bila dah kuasai Mekah, nak hijrah apa lagi nya? Sebab Mekah dah jadi negara Islam, kan? Lainlah sebelum daripada Fathu Makkah. Sebelum Fathu Makkah, Mekah masih lagi Darul Kufrin, negara kafir, orang kafir yang kuasai. Maka orang pun berhijrah ke Madinah. Tapi bila Mekah tu dah berubah jadi negara Islam, kau nak hijrah apa lagi? Stay lah kat situ, kan? Nabi kata, engkau wahai pakcik ku, orang yang paling akhir berhijrah. Kama anna nubuwati akhiru nubuwatin, sebagaimana aku ini merupakan penutup kepada para Nabi dan Rasul. Ada setengah kitab sirah cerita juga, Abbas ni dia nak hijrah lebih awal lagi, sebelum pada ni lagi. Makna lepas daripada Perang Badar tu dia ni memang nak berhijrah. Lalu Nabi kata apa dekat pakcik dia? Ya ammi, makanuka fi makkata khairun. Pakcik duduk dekat Mekah lagi bagus. Innallaha katabalaka, innallaha katabali, innallaha khatama linnubuwah kama khatama bika alhijrah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang gitu Nabi kata. Nabi kata, wahai pakcik, Allah Taala mentakdirkan saya menjadi penutup kepada para nabi dan rasul, sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan pakcik penutup kepada penghijrahan. Pakcik orang yang last sekali berhijrah. Sebab tu Abbas tak hijrah, dia duduk dekat Mekah. Ada setengah kitab sirah cerita macam itu. Ya? Jadi kitab sirah ni periwayatannya banyak. Makin banyak baca, makin banyak maklumat dan pelbagai yang kita jumpa. Okey. Jadi ala kulli hal, Abbas beriman pada Nabi SAW setelah 20 tahun kemudian. Teringatkanlah dalam cerita Nabi SAW dekat Taif, ketika Nabi berdakwah dekat Taif, kan? Kan orang Taif belasah Nabi, baling batu, kutuk maki Nabi SAW. Jibril turun. Jibril kata, wahai Muhammad, kalau engkau nak, aku arahkan seluruh malaikat yang jaga Bukit Bukau Gunung Ganang ni, supaya Bukit Bukau Gunung Ganang ni diangkat dan dihempuk atas kepada orang-orang Taif yang kurang hajah biadab ni. Apa kata Nabi SAW? Allahumma hadi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Mereka tak tahu apa-apa, ya Allah. Mereka tak tahu apa-apa, ya Allah. Maafkan mereka, ya Allah. Kalau saya cerita macam gini, nanti orang kata, nah, ini dakwah sebenarnya, Ustaz. Kita kena ada rahmatan lil alamin. Jangan nak garang-garang, jangan nak marah-marah, jangan nak, kan, biarlah. Nabi tu doa, Allahumma hadi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Bang, akak, oi, munasabah lah Nabi doa macam tu. Nabi berdakwah dekat Taif seminggu je, bang. Ramai lagi orang tak tahu pasal Islam. Tak tahu pasal Islam, ramai sangat. Kan? Setara dekat Mekah yang bertahun tu pun, ramai yang pekat badak, kau tahu. Kita zaman sekarang, kau tahu tak? Zaman maklumat dekat tangan ni. Kau tekan aja button, kau nak kat Google, search datang apa, semua keluar. Takkan bab Islam pun kau tak tahu? Al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Orang tahu belaka. Ni pula ada satu kempen, tah mana puaka punya betina, kempen suruh buka tudung, tak payah pakai aurat. Bodoh betul. Bila aku kata gini, ustaz ni doakan rahmat, lempang ke kau, apa tahu. Tak kerti bahasa. La hawla wa la quwwata illa billah. Jadi malaikat nak hempuk dengan Bukit Bukau Gunung Ganang. Nabi kata apa? Jangan, wahai Jibril. Manalah tahu satu hari nanti aku berharap akan keluar daripada sulbi orang-orang Taif ini cucu cicit keturunan-keturunan yang akan menuturkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Bila Allah makbulkan doa Nabi tu? Bilakah Allah doa makbulkan doa Nabi SAW yang orang Taif ni beriman? Lepas Nabi wafat, ya? Lepas Nabi wafat, bila berlakunya peristiwa murtad besar-besaran di Semenanjung Arab, hanya tiga buah negeri yang bertahan dengan Islam: Makkah, Madinah dan Taif. Lepas tu bila time berperang menentang golongan murtad, di kalangan para mujahidin, ramai daripada mana? Daripada Taif. Mana keturunan yang paling batu ke Nabi tu, keturunan dia orang yang pertahankan Islam. Ya, Allah makbulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lawan orang ni tuan-tuan, kita tentang orang degil ni, time dia degil lah, time dia degil. Dia dah okey, biarlah ke dia. Dan kita tentang kezaliman ni, time waktu kezaliman. Orang kata, buat apa ustaz? Nanti Allah bagilah petunjuk ke dia. Manalah tahu biasa dia masuk Islam, manalah tahu. Mana aku tahu? Manalah tahu? Tak dia mati kapir, mana aku tahu? Duk main mana, manalah tahu besok ustaz dia masuk Islam, kita duk marah-marah dia sekarang. Benda akan datang bukan kerja kita. Kita buat kerja sekarang ni. Kalau kira akan datang, Nabi takkan lawan Khalid bin Al-Walid dalam perang Badar, perang Uhud tu tak? Kan? Nabi takkan lawan siapa dia? Ikrimah bin Abi Jahl dalam perang Uhud. Itu semua lawan Nabi dalam perang Uhud. Lawan Nabi, lawan orang. Tapi ditarikan Allah, akhir terbuka pintu hati orang masuk Islam lebih kurang pada tahun 6 ataupun hujung ataupun pertengahan 7 Hijrah. Akan datang lain cerita lah. Sekarang ni, sekarang kita lawan. Akan datang, wallahu alam. Faham? Macam tak faham je. Nyampah pula. Okeylah tuan-tuan semua ya. Jadi, akhirnya orang Taif masuk Islam. Lepas kewafatan Nabi SAW, dan macam kita sebutkan tadi, Abbas ni macam gitu jugalah. Dia lah orang yang paling terakhir berhijrah di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Munzu tilka lahzah, sejak pada hari itu, azam al-Abbas bin Abdul Muttalib ala ayastadrika ma fatahu min al-khayri wal-ajri fawada'a nafsahu wa ma lahu fi ta'atillahi wa mardati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak pada hari itulah, sejak pada Abbas ni beriman, dia berazam untuk mengejar sakibaki umur yang ada. Sakibaki umur yang mendatang ni tak tahu berapa lama lagi. Nak apa orang kata, dia nak qada kesilapan-kesilapan yang lampau, yang 20 tahun dia tak beriman dengan Nabi SAW. Dia berazam, aku dah Islam, start pada hari ni, besok, lusa dan sampai bila-bila aku berusaha nak jadi orang mukmin yang baik. Sebab apa? Aku banyak dah tercicir. Sahabat-sahabat yang lain dah lama beriman, berjuang, berjihad, bersedekah, infak, mujahadah, banyaknya pahala. Aku ni, aduh, baru start beriman tahun 8 Hijrah. Kalau bandingkan Abu Bakar Rasidik, jauh langit bumi, orang kata. Bandingkan Umar Al-Khattab, jauh langit bumi. Beza, dia orang kan dah awal beriman di Makkah. Dia pun berusaha nak kejar, orang kata apa, nak kejar macam mana sahabat-sahabat yang telah lebih awal beriman. Fa fi yaumi Hunain, di dalam peperangan Hunain, laman hazamal muslimun, ketika tentera Islam dikalahkan, hampir-hampir dikalahkan, wa takhallaw an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ramai orang Islam lari menyelamatkan diri, meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقف الى جانبه وقفه الاسد الحصور العباس, setia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. فامتشق السيف بيمينه, kalau tak salah ana perang Hunain berlaku pada tahun 9 Hijrah. Maknanya setahun je lepas dia beriman, dia punya perjuangan hebat pertahankan Nabi habis-habisan. فامتشق السيف بيمينه, tangan kanannya menghunuskan pedang. Wa amsaka bi zimami baghlati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi yasarihi, manakala tangan kirinya memegang tali baghal yang Nabi naik. Nabi kan naik seekor binatang baghal. Baghal ni kacaukan kuda dengan donki, jadi baghal. Wa dhalla, tapi baghal ni cerdik pada keledai. Baghal ni dia kuat. Pasal apa? Dia kacuk kuda dengan keledai, jadi kuatlah.
Tapi keldai pun dah kuat dah bagoi. Jangan main. Wa dhalla yunafihu anhu ma'a nafarin qalil min ashabihi. Kata katab hatta katab Allahu ala aidihim an-nasra. Maka Abbas dan beberapa orang sahabat yang lain masih setia mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Taala berikan kemenangan di dalam peperangan Hunain. Apa sebab tentera Islam kalah dalam peperangan Hunain? Satu je sebabnya. Iz a'jabatkum kathratukum. Allah kata apa? Wa yauma Hunain iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma walaytum mudbirin. Dan pada peperangan Hunain, ketika kamu merasa takjub dengan ramainya bilangan kamu. Dia tengok tentera Islam ramai 10,000 orang. Tentera kafir 7,000 lebih kurang, 7,000. Orang Islam tengok kan, oh ramai gila, confirm menang lah. Ha, dia kata, confirm menang. Menang dengan sebab apa? Dengan sebab bilangan yang ramai. Iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'ah. Allah kata, lalas kalah juga korang. Ini akidah. Ini apa panggil? Akidah. Dan kita kena ingat. Orang berjuang Islam kena ingat. Macam manalah kita berta'awun sekalipun dalam PRK, pilihan raya, dengan parti satu lagi tu kan. Kita berta'awun, kan kena menang-menang kan. Tiga kali ni menang kan. Kena ingat. Jangan kita anggap kemenangan tu dengan sebab ta'awun tersebut. Dan jangan kita anggap kemenangan tersebut dengan sebab bila kita bergabung kita ramai. Ini akidah. Nanti takut-takut ada orang kita ni bila tengok, ah kan dah menang, ah, dah cakap lah ustaz, kita kena bergabung pun menang kita. Ah, kau cakap macam tu jahannam akidah kau. Orang berjuang Islam dia kena ingat benda ni. Walaupun dia bukan usrah tapi kutiba yang lantak korang lah. Ini akidah, ni akidah. Yang memberikan kemenangan siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi dan para sahabat yang 10,000 tu kalah dalam perang Hunain, apatah lagi kita? Sebab tu tiga kali dah menang berturut-turut PRK pilihan raya kecil ni. Jangan duk anggap, ini kalau lagi sekali, kalau ada lagi YB mana-mana mati ni. Kan? Contohlah, kalau kau nak amin, amin lah. Aku tak kisah kan. Kita pun bekerjasama lagi antara dua parti Melayu besar tu. Nanti mesti ada orang kita kata, kompa menang, kompa menang. Jangan, jangan cakap macam tu. Jangan cakap kompa menang. InsyaAllah menang. Sebab yang beri kemenangan siapa dia? Allah. Allah. Memanglah atas kertas nampak kita ramai. Tapi kalau Allah nak kalahkan, kalah juga. Sama ada pihak kita yang berjuang Islam ataupun pihak kawan kita yang orang kata baru nak kenal-kenal Islam tu. Kena tarbiah dia elok. Kena ajar dia datang ke surau dengan kuliah. Ni tak? Bahaya. Maka dengan sebab Allah kata iz a'jabatkum kathratukum, apabila kamu merasa ta'ajub dengan ramainya bilangan kamu, tiba-tiba Allah kata apa? Falam tughni ankum syai'ah. Langsung tak boleh mengkayakan kamu. Mana langsung bilangan itu tak boleh membantu kamu, tak beri menang kemenangan kepada kamu. Hatta daqat 'alaykumul ardu bima rahabat, sehingga bumi yang luas kamu rasakan sempit dengan sebab serangan bertalu-talu daripada tentera musuh. Thumma walaitum mudbirin, dan akhirnya kamu para sahabat Nabi lari lintang pukang. Faktor kedua, kenapa kalah dalam perang Hunain? Dalam sirah menceritakan, dengan sebab majoriti yang pergi perang tu baru je masuk Islam pada tahun 8 Hijrah. Maknanya apa? Diorang baru masuk Islam dan mereka tak sempat ditarbiah, tak sempat masuk usrah. Dia tak faham perjuangan Islam tu macam mana. Dia tahu nak semangat. Baguslah semangat tu, bagus. Tapi dengan sebab rasa ta'ajub, confirm kita menang, kan dah kalah. Ha, ini kena ingat. Bila kita bergabung, kita berta'awun, bekerjasama dengan parti satu lagi tu, of course di kalangan mereka ramai sangat yang tak kenal Islam ni. Orang Islam lah ke, tapi tak reti sejarah, tak reti bab-bab akidah ni. Kena ingatlah. Kemenangan bukan dengan sebab ramai. Kalau Allah tak izinkan, confirm kau takkan menang. Dengan sebab majoriti tentera Islam yang terlibat dalam peperangan Hunain ini, majoritinya ialah orang-orang yang baru masuk Islam, berlakulah benda macam tu. Kalau tak salah anda, 3,000 sahabat sahaja yang veteran, mana berjuang lama dengan Nabi di Mekah,
termasuk di kalangan orang Al-Muhajirin wal-Ansar. Ini orang yang dah cukup ditarbiah oleh Nabi, akidah memang dah orang kata power lah. Apa berlaku takkan bergerak, takkan berlari, takkan ganjak, takkan ganjak, takkan istiqamah dengan Islam. Menangkanlah istiqamah dengan Islam. Ini 3,000 orang. Yang balance lagi tu baru masuk Islam. Bila baru masuk Islam, tarbiah pun tak sempat kan, menyebabkan berlakulah benda-benda macam ni. Sebab tu zaman Umar Al-Khattab bila jadi khalifah pun sama juga. Dia tengok tentera Islam perang menang, pergi Rom menang, pergi Parsi menang, dia perhati. Abu Bakar wafat. Tindakan pertama Umar buat apa? Pecat Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Pelik. Pecat Khalid tu pula time Khalid tengah naik, gua tahu tak? Orang kalau jurulatih bola, kalau menang, ada ke orang pecat dia? Mana ada? Makin masyuk adalah. Bagi bonus masyuk. Kan? Menang tak menang kalah. Seronoklah kita kan. Sambung lagi kontrak. Sambung 7 keturunan kontrak. Pasal menang sokmo. Lainlah asyik kalah. Lawan Ijut FC kalah, Batang Bujuntai FC kalah. Mendatang apa kau ni? Bodoh benar. Itu memang wajib bergunah lah kau pecat. Khalid bin Al-Walid mengetuai para mujahid perang, menang. Naik Umar pecat terus. Umar kata, kenapa Umar pecat? Pelik kan? Umar kata, aku bimbang. Dan dah ada aku dengar dah desas-desus bunyi-bunyi di kalangan tentera Islam. Apa kata tentera Islam? Kalau Khalid menjadi ketua kita, confirm kita menang. Aku takut tentera Islam bergantung harapan mereka, bergantung akidah mereka kepada Khalid bin Al-Walid, maka aku pecat Khalid bin Al-Walid. Hang kau tengok tu. Bukan boleh main. Hatta tentera Rom tu bila nak berperang dengan tentera Islam, dia tanya, siapa leader? Leader Khalid bin Al-Walid. Balik awal wah. Semua kata gitu dah. Khalid ni dia tak ada perasaan tengok orang. Dia tak ada macam tu. Dia dengan watawaduknya, dengan keberaniannya dia, gitulah Khalid bin Al-Walid berjuang kerana Allah. Sampai surat pemecatan tu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Umar hantar surat ni kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ni timbalan general lah, kata kan, timbalan kepada Khalid bin Al-Walid. Apa kata Umar? Sampai surat ni, bagi dekat Khalid. Abu Ubaidah sampai, surat terbaca, alamak. Makna 24 jam kena pecat Khalid. Apabila sampai surat aku ni, maka hendaklah engkau gantikan Khalid bin Al-Walid, dan Khalid mestilah taat 100% arahan kau. Jangan cakap banyak. Abu Ubaidah tak sampai hati nak bagi surat tu. Sebab masa surat sampai, diorang sedang mengepung kota Damsyik, Damascus, Syria. Nak masuk dalam tu. Kota tu masa tu bawah jajahan Rom. Apa kata Abu Ubaidah? Kalau aku bagi surat masa ni, aku rasa down Khalid. Khalid kata, mendalah Umar ni. Dia kata gitu. Malah dia pun lompat parti. Dia buat parti lain kan. Parti Khalid bin Al-Walid contohlah. Jadi Abu Ubaidah pun tunggu sampai Allah beri kemenangan kepada tentera Islam dekat Syam, berjaya menawan Damsyik. Bila habis tawan Damsyik, barulah Abu Ubaidah bagi surat. Bila bagi surat, Khalid tengok surat ni dah lama sampai ni. Dekat-dekat sebulan, apa salah baru sampai kat aku ini? Kata Khalid, kenapa baru sampai kat aku ini? Apa kata Abu Ubaidah? Aku takut wahai Khalid, engkau tengah semangat nak tawan kota Damsyik, dan nama kau tengah naik. Kau berada di atas kemuncak kejayaan kau, paling hebat, general paling digeruni, paling direspek, bla 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 bla. Aku bimbang kalau surat ini sampai tengah-tengah kau semangat, kau tengok, kena pecat. Lah, nampak aku. Kau contoh gitulah bahasa kita ni. Aku takut kau down dan kau tak nak berjuang. Apa kata Khalid bin Al-Walid? Aku berjuang berjihad kerana Allah, bukan kerana Umar Al-Khattab. Baik kau. Itu jawapannya. Maknanya, apa saja arahan Allah. Hatta kalau dipecat aku ni jadi unit amal, bahasa kita. Unit amal, prebet, kau tahu tak? Kau apa hari ni bagian catering. Biar betul bagian botol sayur. Contohlah. Aku ikut arahan tu. Lalu dia beri surat aku. Automatik Abu Ubaidah naik jadi leader. Khalid jadi apa timbalan dia. Abu Ubaidah kata, aku punya, macam mana cakap?
Jadi serba salah. Kan selama ni Khalid bagi arahan kat aku. Aba Ubaidah, buat dia Abu dah bagi arahan. Tiba-tiba aku nak Khalid, aduh, dia kata aku nak bagi arahan pun serba salah. Tapi nak khabarnya ikhlasnya orang dulu berjuang berjihad kerana Allah. Langsung tak ada masalah. Sebab tu Umar buat tindakan ni untuk apa? Untuk menjaga akidah pejuang Islam. Jangan mereka bergantung harap kemenangan tentera Islam dengan sebab Khalid. Tak. Kemenangan Islam dengan sebab bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang balik semula, walaupun kita dah menang 3 kali berturut-turut PRK, jangan anggap kemenangan itu dengan sebab kita bergabung. Itu pada hukum zahir manusia. Tapi kalau Allah Taala tak menghendaki kemenangan, takkan berlaku kemenangan. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat tu akidah. Balik ke cerita kita ni, ha. Wa yauma azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala infadhi jaishil usrati. Tapi akhirnya perang Hunain tu Allah beri kemenangan juga pada tentera Islam. Da'a ashabahu bil ata' wal bazli faja'ahu al Abbas wa sabba al mal bayna ilayhi sabban. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat bersiap sedia nak berperang pula, perang dekat mana? Dekat Tabuk. Tabuk lebih kurang 600 km daripada Madinah Al-Munawwarah. Tabuk ni nak masuk dekat Jordan. Jauh, musim panas. Maka Abbas membawa segala harta benda kekayaannya diinfakkan kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma lahiqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam birafiqil a'la. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat meninggal dunia, wa alal amru ila khalifatihi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan jawatan khilafah diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lepas tu bila Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anhuma. Dhalla al-Abbas lahumā ni'mal mushir wan nasir. Al-Abbas istiqamah bersama dengan dua orang sahabat ni, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum. وظلاهما يجلانه ويعظمانه إكرارا لفضله ووفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. Manakala mereka berdua, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, cukup menghormati, menyanjungi, setia sebagai tanda kesetiaan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita dekat sini, dia kata من ذلك أنه حين اشتد القحط على المسلمين في عام الرمادة. Di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab berlaku kemarau panjang, dipanggil Am Ar-Rimadah, tahun Rimadah. Ar-Rimad ni macam warna apa nama tu, bara, merah, padang pasir macam warna bara, merah, panas. Hujan tak turun setitik kau tu tak. Zaman Umar Al-Khattab. Fajaffa ad-dar'u wa yabisa az-zar'u. Tanam-tanaman kering mati. Binatang-binatang tak ada susu, kering semua, kurus kering, cak beng kau tu tak. Wa ghadati as-sama' wa ka'annaha bunat min nahasin. Dan langit langsung tak menitiskan setitis hujan, seakan-akan langit dicipta daripada perak ataupun tembaga. Tak ada. Kering, bodoh kata, kosong langit. Kita kalau pergi negara Arab, pergi pandang pasir, tengok langit. Ya Allah, tak ada awan, kosong, kosong, tak ada apa. Kita bukan nak katalah segala puji bagi Allah. Kita Malaysia ni tuan-tuan, sebab tu orang Arab datang Malaysia, dia kata apa? Malaysia ni jannatullah alal ardi, syurga Allah di atas dunia. Syurga Allah di atas muka bumi, antaranya Malaysia, dia kata. Bukan kita tak nafi negara lain pun cantik juga. Negara lain pun cantik. New Zealand pun cantik, cik macam pernah pergi. Korea pun cantik kan, Jepun pun cantik. Mana lagi, Siam ke Thailand, Berjadah semua cantik pula ke. Tapi kenapa dia kata Malaysia lebih cantik? Sebab Malaysia ramai orang Islam. Itu yang menambahkan kecantikan tempat tu. Bertambah cantik tempat tu. Macam kau pergi di pantai lah, kau tengok Masya Allah cantiknya pulau ni, cantik. Pulau tu cantik kan. Lepas tu bila kau tengok dalam, kau masuk pulau, ada masjid, ada surau, orang pakai tudung, alah lagi cantiknya. Gitulah kan. Tapi kalau kau pergi tepi pantai, kau tengok yang ni sotong keluar contoh, yang ni ikan dugong bergulik-gulik, ni natang sungguh, kata serabut aku kan. Sakit hatilah, kita nak enjoy, nak seronok,
Tengok sotong kurita ada, ikan dugong ada, tension lah kita kan. Kita ni bukan warak sangat pun. Bengang pun tak bengang. Jadi, kalau ulama-ulama daripada Syria kepada mana ke, dia kata, Masya Allah. Satu waktu, satu bau ni ada Syian dah datang. Masa tu bau lepas hujan. Dia tengok langit. Nazmi, dia kata, ya. Unzur. Ka'annaha lawhatul rasmi, dia kata. Lawhatul rasm. Kau tengok kat langit tu. Ya Allah, macam lukisan cantiknya. Memanglah cantik awan, langit, matahari baru nak tenggelam. Memang cantiklah. Dia tengok, dia nangis. Dia kata, kau tahu Nazmi, aku datang kat Malaysia ni, aku tak tahu nak kata aku. Dia nangis-nangis. Dia kata, macam baru lepas keluar penjara. Dia kata, duduk kat Syria macam penjara, dia kata. Bila datang kat sini, lega, menangis dia. Kesianlah, kata ke Syekh aku ni. Ala kulli hal, tuan-tuan semua. Jadi, kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab, kau tengok dia punya langit kosong, tak ada awan. Kita awan bersepah kau tu, nak tak nak je. Happy gila kalau ada serabut petang-petangan, tengok langit. Cantiknya subhanallah. Leka tengok langit kan, cantik subhanallah. Memang cantik lah. Tapi kalau naik kapal terbang, paling berdebar. Dia masuk dalam kan. Okeylah. Kharaja Umar bin Al-Khattab bil muslimin fastasqa lahum. Bila dah berhari-hari dah tak turun hujan, masa ni ada satu cerita tau. Bila keadaan dah genting, tak ada makanan, Umar ni lapar, dia kan khalifah. Perut dia kurr. Orang ramai pun tak ada makanan. Adalah simpanan-simpanan roti gandum, adalah mungkin makan ada bercatu-catu kata kan. Kalau contoh sehari 3 kali makan, zaman ni satu sehari sekali je makan. Dah tak ada makanan, teruk sangat. Dan Umar makan apa? Umar ambil minyak zaitun titik. Dia titik je minyak zaitun. Bila dia titik, perut dia bunyilah. Umar kata, "Uskut! Diam! Falaisa laka illa zait." Kau jangan cakap banyak. Makanan kau minyak zaitun, kau diam. Diam terus perut. Kau tengok. Cuba try perut kita. Kita pun ambil minyak. Diam. Lagi kuat kau tetap. Okey. Tom yam potek. Body diam. Itu perut kita bentuk darah kau tetap. Bila hantu raya. Umar dia punya smack down. Diam perut dia. Uskut. Kau diam. Falaisalah ka illa zaid. Kau jangan nak makan. Kau diam. Minyak zaitun je. Kau diam. Diam terus perut dia. Pernah satu musim tu, bukanlah musim kemarau. Umar balik rumah, tengok-tengok anak-anak dia tengah makan daging tau. Kau dapat mana ni daging? Dapat mana daging ni? Umar kata, dapat mana daging? Ya Allah. Anak-anak kata, Abah, lama tak makan daging bah. Ni kita kumpul duit ni, kumpul duit, gua tu makan daging. Kumpul duit, lama sangat tak makan. Bahasa kita kata mengidam kan? Laqad qarimna ilaihi. Kami dah lama mengidamlah bahasa kita mudah. Umar kata, "Awa kullama qarimta ilaihi akaltuhum au akalu au ta'kulun? Awa kullama qarimta ilaihi ta'kulun?" Oh, sedap kurang eh. Mengidam dia dapat. Mengidam ke dapat? Membazir. Umar kata, "Bengau. Kalau kita kena macam tu, nangis. Kau pun tak makan bang." Umar sound. Membazir kau ni. Dia tak bagi anak dia, taklah mewah pun, jarang sangat makan daging tu bang oi. Kita entahlah, anak-anak makan kadang buang-buang aja bab dia. Nak order pun makan tak habis. Ambil pinggan buat atas kepala pun tu. Jangan diajar anak kita membazir. Oh rumah kadang kan, ala abang biarlah. Jangan dipaksa budak tu, kan muntahlah sekarang. Mak pula jadi lawyer. Mak tu kena kata, kau jangan nak bazir-bazir, ambil sekadar, ambil jangan nak buang-buang sekarang. Berdosa, kena ajar macam tu. Abang ni kan relax ke, abang bengang juga kan. Aku cek duit, kau bazir, geram juga tu kadang. Jadi kita ni kena ingat kan, kaibah kanak ambil sekadarnya. Bukan abah kata tak boleh makan, makan le. Tapi biar habis, ni tak. Kadang perangai, minum sikit, dah tak nak. Budak ni aku smack down kan, kau tahu. Omar ni dia jekak anak dia, kau tahu tak? Subhanallah. Okey, zaman kemarau ni orang buat istisqa, sembahyang minta hujan. Lalu Umar pun keluar beramai-ramai dengan orang-orang Islam buat sembahyang istisqa. Umar ni bukan sebarangan kota.
Nabi kata, kalau ada Nabi lepas padaku, Umar orangnya. Umar semayang, minta hujan. Tak turun-turun hujan. Ah, sudah. Wa karara dhalika marratin falam yustajab lahum. Buat lagi, tak turun hujan. Buat lagi, tak turun hujan. Kau kata fikirkan, zaman orang baik-baik macam ni. Orang hebat-hebat, ahli syurga ni, kau tahu tak? Hujan tak turun. Bayangkan muka kita yang berselepet dengan dosa ni, kau tahu. Muka kita yang tak tahulah kita ni kalau dosa ni ada bau, tak ada orang nak berkawan kita punya hapaknya bau kita ni. Dengan bau hapak kita yang semula jadi dan bau dosa kita. Tiba-tiba kita doa nak terus makbul. Maka apa kata Umar Al-Khattab? La astasqiyanna ghadan bima yasqinallahu bihi idza syaa. Tak apa. Besok kita datang lagi, kita akan buat solat istisqa dengan seorang manusia. InsyaAllah Allah Ta'ala akan turunkan hujan dengan dia ni. InsyaAllah. Falamma kana sabah mada ila Abbas bin Abdul Muttalib wa qad ghada shaykhan kabiran faqala lahu ya am ukhruj ma'ana la'alla Allah ayasqiyana ala yadayk. Esoknya Umar kata, Umar pergi jumpa Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas masa tu dah tua, dah uzur, dah bubar, dah rambutnya. Umar kata, pakcik, minta ada hajat besar ni. Apa dia, wahai khalifah? Boleh tak pakcik keluar bersama-sama kami besok? Pergi mana? Semayang istisqa. Harap-harap Allah Ta'ala akan turunkan hujan dengan sebab kehadiran pakcik. Boleh? Yelah, pakcik keluar besok. Kharajal Abbas bin Abdul Muttalib fi jumhuril muslimin. Keesokan harinya, Al-Abbas pun keluar bersama dengan orang Islam ramai di Madinah ni. Khashian khadian muhbitan lillahi, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan khudu', dalam keadaan tawadhu', rendah diri pada Allah. Wa kana amamahu Ali bin Abi Talib wa an yaminihi al-Hasan wa an shimali al-Husain wa min khalfi jumu'ul muslimin fa sallu rak'atain. Masa keluar daripada rumah dia Abbas ni, depan Abbas Ali bin Abi Talib, anak saudara dia. Kanan Abbas Al-Hasan, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuculah juga kepada apa, dengan Abbas apa? Cicit. Betul. Korang cucu cicit pun tak kenal sabar gila. Wa an Al-Husain, Husain belah kiri. Wa min khalfi jumu'al muslimin, dan di belakang Abbas ni orang Islam ramai. Mana Abbas depan sekali. Fasallu rak'ataini, diorang pun boleh sembahyang dekat tengah-tengah padang. Sebab tu sunat buat al-istisqa, sembahyang minta hujan ni, dekat tengah-tengah padang. Elok buat macam tu. Allahu akbar. Thumma akhadha Umar bi yadi ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dumu tuballilu lihyatihi wa qal. Lepas habis sembahyang, Sayyidina Umar Al-Khattab pegang tangan Abbas. Abbas dah tua kan, dah tak larat ni, angkat tangan pun tak larat. Umar pegang tangan Abbas, diangkat tangan Abbas sambil mengalir air mata Umar Al-Khattab, mengenangkan rakyat yang dah kebulur, yang susah, baby malam-malam menangis, tak ada makanan, kelaparan, dahaga. Apa kata Abbas? Apa kata Umar? Ud'ulana ya ammi Rasulillah. Ud'ulana ya ammi Rasulillah. Pakcik, tolonglah pakcik doa. Pakcik tolonglah doa. Tolonglah doa pakcik. Biasa selama ni Umar yang doa. Kali ni minta Abbas berdoa pada Allah supaya diturunkan hujan. Elok lepas habis je Abbas berdoa, orang pun tiba-tiba dengar bunyi. Langit berdentum. Langit berdentum. Tengok-tengok ke langit. Tengok-tengok. Hitam langit. Subhanallah. Datang awan mendung. Gelap. Subhanallah. Lalu hujan pun turun mencurah-curah ke kota Madinah Al-Munawwarah, Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jadilah bumi Madinah kembali subur, berair, tanam-tanaman, binatang-binatang dan orang ramai pun seronok dengan sebab turun hujan dengan berkat doa Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini panggil apa? Bertawassul dengan orang hidup. Al-Abbas, ya, pakcik Nabi. Ini panggil tawassul. Dalam Islam, dalam akidah kita, hukum bertawassul apa hukumnya? Harus.
dengan syarat kita kita berakidah yang memakbulkan doa Allah, yang turunkan hujan Allah. Abi, yang kau ambil Abbas ni buat apa? Dengan sebab kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan orang panggil macam kabel lah gitu. Ya Allah, antara doa Umar dia kata apa? Kuna naski binabiyina, dulu kami beristisqa minta hujan dengan nabi kami, tetapi pada hari ini kami meminta hujan bi'ammi nabiyina, dengan pakcik nabi kami. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Ana masa kat Syria dulu memang kena hafal doa istisqa ni, sampai sekarang aku ingat lagi, alhamdulillah kan. Memang kena hafal lah, doanya panjang sikit lah. Allahumma askina ghaithan mughithan hani'an mari'an mari'an sahan 'amman ghadaqan tabaqan mujallalan da'iman ila yaumiddin. Allahumma askina al-ghaitha wa la taj'alna min al-qanitin. Allahumma ja'alha suqya rahmatin wa la taj'alha suqya bala'in wa la hammin wa la gharaqin wa la hadamin ya rabbal alamin. Allahumma, apa lagi? Lupa dah aku. Jadi itulah doa yang kena hafal. Dulu kalau kita orang masa nak balik Syria dulu kan, panas sangat-sangat. Ni sini kan panas. Lepas tu anak cakap ke anak-anak lah, rasa anak-anak nebut sulung kot, budak lagi masa tu kan. Haa, kau baca doa ni, InsyaAllah hujan turun. Bah, tadi Alung baca masa balik sekolah, hujan turun bah. Walah, macam saf aku. Wali lah kau ni kata kan. Jadi, doa lah ya, bila kemarau kering kan. Tak nak, anak tadi balik pada Kemaman. Kemaman panas gila, Ustaz. Berasap kepala aku. Orang kata Kemaman ni berapa darjah, Celsius 40 ke apa, aku cakap macam kat Afrika dah aku rasa. Panas eh. Kalau kita buat kereta dekat highway tu, rasa macam memang ngapanding dengan panas, subhanallah. Ala kulli hal, semoga Allah Taala ampunkan dosa kita dan Allah Taala berikan keberkatan pada negara kita insya-Allah. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. Malam ni tuan-tuan kita buat collection untuk Syria ya, pasal tak lama lagi nak masuk Ramadan. Marilah sama-sama kita menyumbang untuk memberikan rasa kegembiraan kepada umat Islam di Syria yang masih lagi orang kata dalam macam-macam masalah lah. Semalam kawan hantar video, orang beratur nak beli minyak petrol. Aku rasa kereta lebih 1 kilometer kot beratur. Pasal rakaman tu panjang. Panjangnya, ya Allah, beratur dengan masalah petrolnya. Tahu berapa harga tong gas? Tong masak. Gas masak tu RM200 bang. Satu tong RM200. Dah lah nak dapat bagi nak mati. Syihana kata berebut, bergaduh, bertumbuk, makin teruk dia kata. Yang kaya-kaya tak ada apalah. Yang susah ni, orang miskin ni kan. Anda tanya gaji berapa Syih? Dia tak cerita, dia malu. Tanya orang lain. Dia kata kalau makan gaji yang kerajaan Bashar Assad tu, mana kalau makan gaji kerajaan ni ada gaji lah. Dia kata memang pendapatan kau tetap lah kan. Adalah. Kalau bisnes ni kejap tibur, kejap tenggelam. Makan gaji pun tak sampai $50. RM50 RM2 eh? RM2 lah. RM200. Sewa rumah je dia kata. Sewa rumah tak lepas. Dengan anak lah, dengan apa. Tapi bila sembang-sembang dia kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Tu dah dia kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan hasbunallah. Kita ni anak murid faham lah keadaan guru kita tu. Macam mana kan. Jadi tuan-tuan sama-samalah bantu umat Islam kat Syria ni istiqamah. Bantu. Kalau panjang umur insyaAllah kita sempat dengan Imam Mahdi nanti insyaAllah. Sempat dengan Nabi Isa insyaAllah ya. InsyaAllah. Sama-sama kita bantu. Aku liqauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.